Judul novel Renggen Buku Paru, pengarang Ahmad Tohari, penyunting Ipong Purnama Sidi, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 1982, tebal 480 halaman, harga Rp75.000. Novel yang merupakan gabungan cerita dari trilogi Renggen Buku Paru ini termasuk jenis novel fiksi. Kami memfokuskan pembuatan resensi ini pada unsur ekstrinsiknya, karena hal-hal yang paling menarik dari novel ini terletak pada unsur ekstrinsik tersebut, yaitu sosial budaya yang masih kental dengan adat dan tradisi di lingkungan Dukuh Paru, serta pola pikir masyarakat setempat yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keadaan ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan adanya upacara-upacara yang harus dilakukan seseorang jika hendak menjadi ronggeng. Upacara adat tersebut tentunya berbeda dengan upacara adat di lingkungan lain. Sehingga, hal itu yang menurut kami paling menarik. Selain itu, pola pikir warga sekitar Dukuh Paruk yang masih kolot menganggap bahwa seorang yang bisa dekat dengan seorang ronggeng hanyalah orang-orang yang kaya dan para petinggi maupun jajarannya. Novel ini mengambil setting pada tahun 1965-an di Banyumas yang merupakan sebuah pedesaan yang masih kental dengan tradisi serta adat. Pedesaan itu bernama Dukuh Paruk. Semua orang di Dukuh Paruk menganggap Ki Seca Manggala sebagai moyangnya. Konon, Ki Seca Manggala menghabiskan riwayat dan menitipkan darah dagingnya di desa itu. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis, beliau di Dukuh Paruk bernama Serintil yang telah kemasukan roh indang ronggeng. Ronggeng merupakan sebuah simbol di Dukuh Paruk, tanpa adanya seorang ronggeng, Dukuh Paruk menjadi mati dan kehilangan jati diri. Maka dengan masuknya roh indang ronggeng ke dalam diri Serintil, Dukuh Paruk akan menjadi hidup kembali. Untuk menjadi seorang ronggeng yang sah, ada sejumlah upacara adat yang harus dilakukan oleh calon ronggeng. Sejumlah upacara tersebut harus diakhiri dengan malam buka kelambu. Malam buka kelambu dibuka untuk umum dengan berbagai syarat yang sudah dibuat oleh dukun ronggeng. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh seorang laki-laki yang ingin merasakan malam buka kelambu dengan Serintil. Teman main Serintil yang bernama Rasus adalah orang yang pertama kali merasakan keperawanan Serintil. Hal tersebut sebenarnya bukan kemauan Rasus sendiri, melainkan kemauan Serintil yang dengan terus-menerus memaksa Rasus. Setelah beberapa saat melakukan itu, tiba saatnya laki-laki yang sudah membawa berbagai persyaratan itu mulai melakukan buka kelambu dengan Serintil. Tak hanya satu laki-laki yang melakukan malam buka kelambu dengan Serintil. Dan akhirnya setelah berbagai upacara adat dan malam buka kelambu selesai dilakukan, maka Serintil sudah dinobatkan menjadi seorang ronggeng yang sah. Seorang ronggeng di atas pentas tidak akan menjadi bahan pencemburuan bagi perempuan di Dukuh Paruk. Malah sebaliknya, makin lama suaminya bertayub dengan ronggeng, makin bangga pula istrinya. Perempuan semacam itu puas karena diketahui umum bahwa suaminya seorang laki-laki jantan. Jadi sudah menjadi kewajaran jika seorang ronggeng sering bertayub dengan laki-laki di Dukuh Paruk maupun di luar Dukuh Paruk. Setelah mengetahui hal itu, Rasus yang pertama kali merasakan kevirginan Serintil pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Rasus tidak tahan dan tidak rela melihat Serintil yang selama ini menjadi bayangan sosok emaknya bertayub dengan laki-laki yang tidak sedikit jumlahnya. Maka Rasus memutuskan untuk pergi meninggalkan Dukuh Paruk untuk melupakan Serintil. Selama meninggalkan Dukuh Paruk, Rasus membantu seorang juragan singkong yang amat sangat kaya. Rasus tidak lama bekerja dengan juragan singkong tersebut. Pada suatu hari, Rasus dibawa oleh sekelompok orang berbaju hijau lengkap dengan pistolnya. Rasus dibawa ke sebuah markas dan disuruh untuk membantu pekerjaan para tentara. Setelah beberapa lama, kemudian Rasus diangkat menjadi seorang tentara dan diberi seragam berwarna hijau lengkap dengan pistolnya.
tidur dan bertayub dengan para lelaki dari berbagai kalangan pun sudah menjadi keseharian Serintil selama Rasus meninggalkan Dukuh Paruk. Namun, menjelang akhir tahun 1965 di Dukuh Paruk terjadi suatu kegegeran politik. Sebuah malapetaka besar datang melanda pedukuhan itu. Suatu masa yang tidak pernah dimengerti oleh siapapun di Dukuh Paruk, suatu ketika sehabis rapat di mana Serintil mengisi acara kesenian, ratusan penonton mabuk karena kesurupan kemudian beramai-ramai merojeng padi. Mereka membabat padi di sawah-sawah, entah milik siapa, malam yang amat rusuh karena kemudian datang para pemilik sawah untuk mempertahankan padi mereka. Kegaduhan pertama disusul oleh yang kedua, sebulan kemudian dan yang ketiga pada bulan berikutnya lagi. Dalam kerusuhan yang terakhir, keadaan demikian genting karena terjadi di siang hari dan melibatkan ratusan orang dari pihak projeng dan para pemilik sawah. Perang pacul dan sabit hanya gagal karena polisi tidak datang terlambat. Yang sedang terjadi adalah sebuah aksi massa, sebuah gerakan kaum miskin yang semakin lama mengalami ketidakadilan. Tidak hanya itu, Serintil, kakek nenek Serintil, dukun ronggeng, beserta penabuh calungnya pun ditangkap dan dibawa ke penjara. Setelah sekian lama di penjara, akhirnya kakek nenek Serintil, dukun ronggeng, beserta penabuh calungnya dikeluarkan dari penjara itu. Tidak lama kemudian, Serintil juga ikut dikeluarkan dari penjara itu. Dan setelah Serintil keluar dari penjara, ia berniat untuk mengubah citra dirinya. Serintil ingin berhenti meronggeng dan menjadi wanita somahan. Bahkan Serintil juga mulai belajar merawat anak tampi yang bernama Goder. Selain itu, Serintil juga mulai berharap ketika seorang laki-laki bernama Bajus muncul dan memberi perhatian yang lebih kepada Serintil. Namun, harapan itu muncul tidak terlalu lama. Serintil kembali terpuruk setelah Bajus mengatakan bahwa semua perhatian yang dia berikan kepada Serintil hanya sebatas teman. Berbagai kesengsaraan yang dialami Serintil pun tidak terhenti sampai situ saja. Setelah dipenjara beberapa lama oleh orang-orang komunis dan dituding sebagai tahanan PKI, Serintil kembali merasakan kesengsaraan yang sangat amat pedih. Godam pertama yang mengguncangkan tiang kesadaran yang menopang akal budi Serintil, namun faktor yang membedakan antara dirinya dengan segala jenis satwa akal budi dan kesadarannya sudah gaib sedetik yang lalu. Serintil tidak tahu lagi apapun dari segi keberadaan dirinya. Wajahnya mati, mata tak berkedip, dan mulut melongo. Wanita yang dulu menjadi pujaan para lelaki di Dukuh Paruk maupun di luar Dukuh Paruk, wanita yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Dukuh Paruk, kini telah kehilangan jati diri dan akal budinya. Sosok Serintil yang dulu sangat dieluh-eluhkan kini mulai tersudut. Sudah tidak ada perhatian dari semua orang yang diberikan kepada Serintil, kecuali hanya ada Tampi, Sakum, Nenek Sakarya, dan Rasus yang baru pulang menjalankan tugasnya sebagai tentara di luar Jawa yang masih mau merawatnya. Dan Rasuslah yang tetap bertahan merawat Serintil dengan membawanya ke rumah sakit tentara. Kelebihan novel ini terletak pada penceritaan yang menyeluruh dari penulis mengenai lingkungan sosial budaya dengan berbagai adat dan tradisinya, serta kesederhanaan yang tampak dari para masyarakatnya. Hal ini tentunya sangat memberi pengaruh besar terhadap kami semua, karena kami bisa mempunyai gambaran umum tentang zaman yang masih dibayangi dengan orang-orang komunis. Selain itu, kami juga bisa mengetahui tentang kesederhanaan masyarakat pada zaman itu yang makan hanya dengan tempe bongkrek. Kelemahan novel ini terletak pada penggunaan bahasa. Dalam novel ini, penulis menggunakan bahasa yang tidak baik dan kotor. Jika dibandingkan dengan film Sang Penari, bahasa masyarakat dalam film Sang Penari masih lebih sopan, walaupun masih ada satu atau dua bahasa yang kotor dan tidak baik. Kesimpulan, menurut kami novel ini sudah sangat layak untuk dibaca para pelajar, khususnya para mahasiswa.
Karena dengan membaca novel ini, kita akan lebih memahami budaya-budaya di luar lingkungan kita, dan kita juga bisa memiliki gambaran tentang apa saja yang terjadi ketika orang-orang komunis menyerang rakyat kita.